الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وكفى بهما من أعظم النعم وكفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم وأطيعوه لعلكم ترحمون. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerja segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa akan timbul hasil natijahnya setelah iman kita kuat dan pahami kita betul dengan cara yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, hari ini adalah hari yang ke-30 bulan Ramadan tahun 1444 Hijrah, merupakan hari yang terakhir
kita berpuasa pada tahun ini. Walaupun sebahagian dari negara-negara Islam, umat-umat Islam sudah pun berhari raya dengan mengucap takbir, salat Eid dan ziarah di antara satu sama lain. Sebahagian negara, termasuknya negara kita, masih lagi berpuasa untuk menyempurnakan bilangan 30 hari yang mana Nabi SAW pernah cerita juga di dalam hadisnya, jika dilindungi awal pada hari melihat anak bulan, maka hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa kamu genapnya 30 hari. Maka alhamdulillah, kita berpuasa pada hari ini adalah menyempurnakan bilangan dan amal dengan ajaran Islam, kerana kita mematuhi apa yang diiklan ataupun yang diberitahu prakat oleh ketua ataupun pemimpin Islam di negara kita, bahawa kita sempurnakan bilangan puasa. Di samping itu, ikhwah hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, kita hari ini walaupun akhir Ramadan, besok hari ataupun boleh dikatakan juga setelah matahari jatuh pada hari ini, berarti kita masuk di dalam suasana bulan Syawal. Ramadan akan berpisah dari kita dan akan datang semula pada tahun hadapan. Tapi kitalah yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah takdir sama ada boleh bertemu dengan Ramadan pada tahun depan ataupun Ramadan hari ini sebagai Ramadan yang terakhir di dalam hidup kita. Oleh itu, Ramadan yang berlalu selama sebulan genap yang menjadi sebagai tetamu kehormat yang berada bersama dengan kita, dan kita merasa bahawa apa yang kita usaha di dalam bulan Ramadan memberi arti kepada kita tak banyak, maka sikitlah. Beruntung dan laba yang sangat banyak bagi orang yang berusaha sejak daripada awal detik Ramadan, setelah dia mengetahui bahawa anak bulan Ramadan sudah jelma ataupun sudah timur zahir, maka dengan tersendiri orang yang ada jiwa bersih, dia bergembira dengan kedatangan Ramadan. Sebab itulah orang-orang Islam kita apabila sapanya bulan Ramadan, sebelum pada tu lagi mereka bersedia ataupun bersiap sedia untuk menyambut Ramadan dengan pelbagai amal ibadat, taat, patuh dan jang letih tokrok, walaupun sikit sebanyak, yang memberi letih lesu kepada tubuh badan, tapi tidak dikira sebagai satu bebene ataupun satu parak, oleh kerana kita buat adalah kerana Allah. Cuba kita perhati hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, apa yang kita usaha di dalam hidup kita semuanya memberi arti yang sangat mendalam. Kita berdiri semaya begitu lama solat tarawih, sama ada semaya 8 rakaat ataupun semaya 20 rakaat, semuanya memberi arti munajat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendengar Al-Quranul Karim sejak daripada awal suratul Fatihah sampainya suratul Nas. Bagi orang-orang yang iltizam, istiqamah, yang setiap malam dan setiap hari dia berusaha untuk mendapat kelebihan yang ada pada bulan Ramadan, maka orang itulah orang yang berjaya.
Itulah yang diharapkan bahawa la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya di dalam kehidupan kamu. Di samping itu, ikhwah yang dikasihi sekalian, kita apabila baca ayat-ayat berhubungnya dengan puasa Ramadan yang Allah Ta'ala firmannya la'allakum tattaqun la'allahum yarshudun, satu getusnya daripada ayat-ayat hubungnya dengan fardu puasa Ramadan, Allah Ta'ala ceritanya mudah-mudahan kamu bertakwa, mudah-mudahan mereka itu mendapat petunjuk. Daripada ayat-ayat inilah memberi semangat kepada kita apa yang kita sudah pun beramal sapa hari akhir Ramadan hari ini, kita sendiri boleh nilai prakmen dan bubuh merka kepada kita sendiri, kita berjaya ataupun kita tak berjaya. Setiap orang percaya dan yakin dengan diri dia sendiri, sama ada dia usaha sedikit ataupun dia usaha banyak. Kita tidak perlu tanya orang dan tak perlu kita royak amalan-amalan yang kita duk buat gapo retik di dalam bulan Ramadan. Setiap orang Allah sudah pun catat di dalam buku malaikatnya melalui usaha baik kita, sama ada niat azam, percakapan, perbuatan, amalan yang kita buat, semuanya sudah pun dicatat di dalam buku malaikat. Kita akan boleh melihat perkara-perkara ini setelah di kita dibangkit di akhirat kelak. Oleh itu, ikhwah yang dikasihi sekalian, ingin saya kemukakan beberapa nuktah ataupun cut samkhan yang saya fikir boleh jadi ini adalah suatu perkara yang boleh menjadi semangat di dalam hidup kita dan akan menjadi usaha yang berterusan apabila kita keluar dari Ramadan. Ambil pengajaran daripada Ramadan, yang pertama sekali takwa kepada Allah. Yang Allah Ta'ala firman la'allakum tattaqun. Yang kedua, sabar dan tekun. Tidak merasa jemu dan malah. Yang ketiga, rajin dalam semua hal kebaikan, terutama sekali dalam hal amal ibadat, baca Al-Quran dan seterusnya. Yang keempat, harap baik melalui kita berdoa yang kita minta. Semua tu adalah kebaikan untuk diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Dan kita harap juga Allah akan kabul, akan terima amalan-amalan yang kita buat. Ini adalah kita sedar sendiri ketika kita semaya berdoa, sama ada kita, dalam sujud kita, dalam doa kita, kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mensia-siakan amalan dan usaha yang kita buat sampai ke akhir Ramadan. Yang kelima, daripada Ramadan juga ia akan jadikan kita sebagai orang yang bersih hati dan perasaan. Akal fikir kita, lepas tu kita boleh ganti benar-benar hotak molek di dalam hidup kita dengan kita ganti perkara yang sahih, yang betul. Kita jangan ada lagi perkara-perkara yang buruk, cemar, pegangan yang tidak betul, perangai yang tak baik, kelakuan yang tidak senonoh dan sebagainya. Kita minta supaya Allah Ta'ala baiki hidup kita seperti mana Nabi ajar satu doa kepada kita, wa aslih lana sya'nana kullah. Baikikanlah urusan kami semua ya Allah. Berarti kita minta dengan penuh harapan Allah Ta'ala akan baiki cara hidup kita yang selama ini boleh jadi kita sendiri tahu katanya apa yang tak molek, apa yang tidak senonoh, apa yang perlu kita baiki. Maka daripada Ramadan inilah kita harap mudah-mudahan Allah akan baiki cara hidup kita sedikit demi sedikit. Patut perlu kepada kesedaran
adanya samnek ataupun cit samnek yang mesti kita kena wayak kepada diri kita sokmo, katanya gapo kita perlu beki, itu adalah menunjukkan bahawa Allah Ta'ala kasih dan cinta kepada kita. Yang kelima, yang kene, berazam tidak akan melaku sebarang maksiat dan kesalahan. Memang kita mengaku bahawa kita manusia biasa, ada salah dan ada silap. Tetapi kesilapan, kesalahan yang kita buat hak lepas-lepas mari dah, wujadilah satu pengajaran yang kita sendiri pakat duk minta ampun di dalam bulan Ramadan. Dan dalam bulan Ramadan itulah kita takut nak buat dosa. Sebab kita robah hati, khawatir, takut-takutnya rugi ataupun kurangnya pahala puasa yang kita duk buat maksiat, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Tapi selepas daripada Ramadan, bukan arti musim untuk kita kembali kepada dosa semula. Tapi hendaklah kita berhati-hati. Jangan kita sengaja buat dosa. Sebab Allah raya, yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Allah Ta'ala nak ampun kepada siapa yang dia kehendak, dan dia nak azab siapa yang dia kehendak. Kita takut-takutnya termasuk di dalam golongan orang yang Allah Ta'ala raya, katanya dia nak azab orang yang dia kehendak, dia tidak ampun dosa. Wal'iyazubillah. Sebab itulah kita kena doa azal sokmo. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah firman di dalam surah Al-Imran, iaitunya orang yang tidak berterusan di dalam dosa sedangkan mereka tahu, katanya itu adalah kesalahan dan kesilapan ataupun dosa maksiat. Jangan kita toning duk buat dosa dalam hidup kita. Yang ketujuh, kita tambah semangat baik untuk menghadapi masa depan yang tidak tentu apa yang akan berlaku. Maknanya kita wangdi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, harap we jadi semangat kepada kami apa sahaja yang berlaku di masa depan, sama ada yang baik ataupun yang tidak baik. Yang baik kita kena syukur banyak. Yang tidak baik, alhamdulillah, itu adalah ujian yang Allah Ta'ala boleh jadi nak uji iman kita untuk nak angkat setakat manakah kita boleh sabar. Dan memang perkara yang ada di masa hadapan tidak ada siapa yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita harap mudah-mudahan hidup kita ni bertambahnya semangat baik untuk menghadapi rintangan ataupun benda-benda yang kita akan pacaran di masa depan, sama ada baik ataupun tidak baik. Yang ke lapan, siam dan Al-Quran. Artinya puasa yang kita sedang-sedang puasa setiap hari, dan termasuk juga puasa-puasa sunat selepas daripada Ramadan sampai ke Ramadan tahun depan. Begitulah juga Al-Quran yang selalu kita baca. Setiap orang azal dan sudah pun laksanakan keazaman dia baca Quran khatam, sekurang-kurangnya satu kali khatam. Bagi orang yang boleh khatam Quran sebuah, sama ada dia baca di dalam semaya ataupun luar semaya, alhamdulillah. Maka kita jangan lupa, selepas daripada ni kita toning baca sokmo-sokmo Quran walaupun sedikit sehari, tidak sama dengan bulan Ramadan. Begitulah juga puasa yang dikatakan puasa wajib di dalam bulan Ramadan dan puasa sunat, sama ada hari Isnin, hari Khamis, hari 13, 14, 15, hari-hari tertentu di dalam masa setahun yang adanya kelebihan tertentu, kita jangan pelat. Ini adalah suatu perkara yang penting yang akan menjadi nur cahaya di dalam hidup kita.
Terutamanya Allah Ta'ala haisit pisit kepada puasa dan Al-Quran dapat memberi syafaat, minta syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semua. Yang kesembilan, mendekatkan kita dengan agama dan bertambah kesedaran hidup. Sebab Ramadan dia pauk kita, tarik kita supaya kita lebih dekat dengan Allah, iaitunya kita berasa kita hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui ajaran-ajaran agama. Sebab tu bila kita rasa dan yakin bahawa agama inilah sebagai ubat untuk menjadi kita bersih, molek, juruh, akhlak mulia, betul dengan cara yang diatur oleh Allah dan Rasulnya, maka dengan mendekatkan diri kita dengan agama dan bertambah kesedaran dalam hidup ni, kita dengan tersendiri Allah akan beri kepada kita perkara-perkara yang baik. Ingatlah Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah nasib satu-satu kaum sehingga kaum itu sendiri yang mengubah nasib mereka. Yang terakhir, iaitunya yang ke-10, menyesal di atas kesalahan yang dahulu sebelum ini dan akan bina diri dengan ajaran agama dan ilmu yang dapat memajukan hidup masyarakat dan negara. Ini adalah menunjukkan bahawa kesedaran kita dan penyesalan kita hak dulu-dulu, hak lepas-lepas mari dah. Kalaulah benar-benar kita bertaubat dan kita kembali kepada ajaran Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita harap mudah-mudahan Allah buai habis dosa-dosa yang telah lepas. Tapi yang baki lagi iaitunya kita sesama manusia. Sebab itulah ikhwah yang dikasihi sekalian, esok adalah hari raya. Sebab hari ini hari yang terakhir Ramadan. Marilah kita pakat pasal niat kita. Azir kita wi maaf kepada setiap orang. Sama ada dia mari minta maaf ataupun dia tak jumpa dengan kita, tak mari minta maaf. Tapi balik kita, hendaklah semua setiap orang Islam pakat wi maaf semua di atas kesalahan, kesilapan sesiapa sekalipun. Lepas tu kita kena pakat redha bahawa hidup kita ni adalah adanya salah dan silap. Lepas tu orang silap dengan kita, kita kena wi maaf dan keampunan. Kita yang salah dengan mana-mana orang, jangan malu kita sebut minta maaf. Jangan malu kita sebut, jangan wi ada dalam hati walaupun sikit silap, salah dan dendam. Sebab perkara-perkara ni ia akan berkesan di dalam hidup kita sampai ke akhirat. Itulah kita kena duk gerung sokmo, kena duk fikir sokmo. Perjalanan hidup kita selepas daripada dunia, kita akan gi berhenti sebentar di dalam kubur. Lebih panjang masa dia daripada dunia ni puluh-puluh ratus kali ganda. Kita mari ke dunia sebentar ya, ni puluh, tujuh puluh tahun. Tapi kita kena pergi duduk di dalam kubur beribu-ribu tahun. Selama mana dunia tak kiamat, maka selama itulah tempat sementara, iaitunya kubur. Apatah lagi kita akan dibangkit di akhirat. Setiap orang Islam yakin katanya dia akan dibangkit daripada kubur. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Allah akan bangkit orang yang ada di dalam kubur. Maka kita akan beripung di padang mahsyar untuk menerima balasan masing-masing. Maka duduk di kita sendirilah. Nak cuci tak cuci, bersih tak bersih, ataupun masih duk ada lagi benda-benda yang kita duk buat
hak sakut dengan Allah, hak sakut dengan manusia, siapa ke kita duduk bersama di padai mahsyar. Itulah yang Allah Ta'ala firman di dalam satu ayat, waqad khaba man hamala zulma, rugilah orang yang piku kezalimi ataupun orang yang bawa kesalahan, dosa, silap, salah sama ada diri dia dengan Allah ataupun dia dengan sesama manusia, rugilah orang tu kena duk piku dosa sampai ke hari kiamat. Marilah kita perhati satu nasihat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia menyebut, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hendaklah kamu hisap diri kamu sebelum kamu akan dihisap. Jadi kita kira mengira jadi sudah setiap hari, belum pada kita nak tidur malam, setiap malam jadi cuci semua tiap-tiap perkara kita dengan Allah, kita dengan sesama manusia. Kalaulah kita mati, takdir katanya hari ini sebagai hari yang terakhir dalam hidup kita, insyaAllah kita yakin bahawa kita berjumpa dengan Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang berjumpa, bertemu dengan Allah dengan hati sempurna ataupun hati yang bersih suci. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ya hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah وأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin jumaat yang dikasihi sekalian, saya wasiat kepada diri saya sendiri dan ikhwah dan akhwat yang ikut serta di dalam solat jumaat pada hari ini, marilah kita pakat bertakwa kepada Allah, dan marilah kita pakat muhasabah diri kita supaya kita baik jadi orang soleh. Dan bukan hanya soleh saja kita ni di dunia, kita kena jadi juga orang muslih. Muslih ni artinya orang yang usaha nak baiki diri dia dan nak baiki masyarakat, terutama sekali sangkum kita yang perlu kepada baiki. Cuba kita pejam mata gambar katanya gapo yang kita nampak sangkum kita hak kita berasa nak baiki. Dan boleh jadi dalam sangkum orang lain nampak kita pun orang berasa nak baiki kita. Kita nampak orang, kita berasa nak baiki. Maka amalan baiki, membaiki ni adalah amalan soleh. Pakat-pakat nasihat, pakat royak, pakat sapa, kita nak pergi komheng, nak pergi zoling orang, tak mungkin sama sekali. Ataupun kita nak pergi paksa orang, tak mungkin sama sekali. Tapi kita royak kepada orang melalui nasihat, tunjuk ajar dan beri ilmu ke sedara. Maka kita harap mudah-mudahan kita sudah pun jalan tugas seperti mana Nabi dan para Rasul sudah pun sapa ajaran dia kepada umat. Maka kita semua ni adalah orang yang terima saka Nabi. Maka kita terimalah walaupun sedikit saka Nabi, iaitu pakat nasihat kepada diri kita sendiri. Aku kena jadi orang baik, kena jadi orang soleh, kena jadi orang yang baik hidup di dunia, sesama manusia,
lebih-lebih lagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari Jumaat sebagai hari akhir Ramadan memang satu hadiah yang Allah Taala bagi kepada kita, berhimpunnya kebaikan Ramadan dan kebaikan yang ada pada hari Jumaat. Banyak perkara-perkara yang menjadi kelebihan fadilat, terutamanya kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ad din wa ahlikil kafarata wal mulhidin ya rabbal alamin. Allahumma wahid shufufal muslimin. Allahumma ansuril mustad'afina fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.